Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto enggan menjawab secara gamblang soal kapan Gibran Rakabuming Raka akan dikuningkan. Erlangga menyampaikan hal itu saat ditemui di kantor DPP Golkar Slipi Jakarta Barat, Kamis 9 November 2023. Diketahui saat ini Gibran sudah tidak menjadi kader dari PDIP. Pasalnya, ia telah menjadi bakal cawapres dari Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Lantas beredar kabar bahwa Gibran akan menjadi anggota dari Partai Golkar. Mas Gibran, kapan Pak? Kemarin akan indah pada waktunya. Kapan itu Pak? Kabar Gibran akan menjadi kader Golkar menguat usai ia diusung jadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Terkait hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku telah dihubungi Erlangga soal status Gibran. Menurut Hasto, Erlangga memberikan informasi bahwa Gibran akan bergabung dengan Golkar. Lantas Hasto pun menganggap bahwa Gibran bukan lagi bagian dari PDIP. Di sisi lain, Gibran mengaku bahwa dirinya belum ada pembicaraan soal akan bergabung ke Partai Golkar.